Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari Jakarta itu tol Perbalenyi, kemudian kita keluarnya di pintu tol Soreang ini. Nah, setelah dari sini nanti kita menuju ke Ciwidey. Oke, sobat semua, semoga kita bisa nyampe di sana lancar, tidak macet ya. Karena memang hari ini adalah hari Minggu atau hari libur. Oke, kita lanjut nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu 22 November 2020 bertepatan 6 Rabiul Tsani 1442 Hijrah. Jumpa kembali bersama Sepatu Mbah Joyo, Sang Petualang Tua. Pada kesempatan ini Mbah Joyo akan mengeksplor tentang misteri Kawah Putih Ciwidey, yaitu salah satu destinasi wisata di Bandung Selatan yang sangat terkenal hingga di luar negeri. Kawah Putih Ciwidey Bandung terletak pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan air laut pada Gunung Patuha yang berstatus masih aktif hingga sekarang. Mari sobat, kita langsung menuju ke lokasi untuk mengeksplor. Ini adalah untuk yang kedua kalinya saya mengunjungi Kawah Putih Ciwidey setelah sebelumnya pada 13 Oktober 2019. Sahabat, sekarang waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Terlihat masih banyak wisatawan yang menikmati indahnya panorama Kawah Putih Ciwidey ini. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, Gunung Patuha ini pernah meletus sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi pada abad ke-10 dan meninggalkan kawah di puncak sebelah barat yang bernama Kawah Saat. Letusan yang kedua terjadi pada abad ke-13, melahirkan kawah yang kedua yang merupakan danau yang sangat indah yang sekarang saya berdiri di sini yang bernama Kawah Putih Ciwidey. Jadi, Kawah Putih Ciwidey. Sobat Mbah Joyo semua, bahwa Kawah Putih Ciwidey yang berada di Gunung Patuha ini merupakan bagian dari bukti sejarah Bandung di zaman purba. Dan tempat ini berkaitan erat dengan sejarah Gunung Tangkuban Perahu yang terletak
di Bandung Barat. Dahulu, Kawah Putih ini dikenal sebagai tempat yang angker. Saking angkernya, tidak ada seorang pun yang berani datang ke tempat ini. Baru kemudian di tahun 1837, seorang profesor ahli botani dan ahli geologi berkebangsaan Jerman yang bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun melakukan ekspedisi penelitian ke Gunung Patuha ini dan menemukan danau yang sangat indah berwarna putih kehijauan. Setelah diteliti, ternyata warna putih kehijauan ini dikarenakan adanya campuran dari unsur belerang, dan air di danau ini bisa berubah warna sesuai dengan kadar kandungan belerang, suhu, dan cuaca. Cerita misteri yang menarik dan masih dipercaya oleh warga sekitar sini hingga sekarang, yaitu yang pertama bahwa di puncak Gunung Patuha ini terdapat 7 makam leluhur yang bernama Eyang Jagasatru yang merupakan pimpinan para leluhur yang berada di puncak Gunung Patuha. Kemudian Eyang Rangsa Sadana, kemudian Eyang Camat, Eyang Ngabai, Eyang Barabak, Eyang Baskom, dan Eyang Jambrong. Konon sahabat, pada saat-saat tertentu ada penampakan hewan peliharaan para leluhur yaitu yang berwujud seekor domba berwarna putih kehijauan mirip lumut, sehingga disebut dengan domba lumut. Sekarang jam 5:30, sudah tidak ada pengunjung lagi. Sahabat, untuk misteri yang kedua, konon bahwa persis di atas Danau Kawah Putih Ciwidey ini berdiri sebuah kerajaan makhluk halus bangsa Jin, tepatnya berada di belakang Mbah Joyo. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Di dalam Al-Qur'an 4 ayat terakhir surat dari Qur'an Al-Hasyr menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'adzim. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dengan ini semua, maka terjawab sudah bahwa sebenarnya Allah itu Maha luar biasa yang tiada tara, tiada tanding, dan kita sebagai manusia dalam mensikapi adanya mitos-mitos tersebut tidak percaya. Nah sobat, untuk misteri yang ketiga, konon tidak ada burung yang berani terbang di atas kawah ini. Menurut Mbah Joyo, burung ciptaan Allah dilengkapi dengan insting yang sangat sempurna, sehingga burung tidak akan terbang di atas kawah ini karena kawah ini mengandung unsur belerang yang dapat membahayakan keselamatan burung itu sendiri. Demikianlah sahabat semua, eksplor Mbah Joyo di Kawah Putih Ciwidey, Bandung Selatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita berjumpa lagi
dalam vlog selanjutnya dalam Sepatu Mbah Joyo Sang Petualang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.